Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Sukamto, teman-teman. Teman-teman mau saya ajak ke situs yang terkenal di Kota Ngawi, situs Cirebon yang tepatnya di Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Teman-teman, ini teman-teman semua mau saya ajak langsung ke Umbul Cangkring, di mana Umbul Cangkring ini terletak di bawah situs budaya Cirebon, yang tepatnya di Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Mohon diketahui bahwa Umbul Cangkring ini sangat terkenal di wilayah Ngawi, terutama di Jawa Timur dan Indonesia. Teman-teman, ini hari ini adalah proses pengurasan Umbul Cangkring. Maka dari itu jangan terlewatkan bahwa Umbul Cangkring ini terletak di atas sungai di bawah situs Cirebon, situs budaya Cirebon, di mana Umbul Cangkring ini sangat terkenal oleh masyarakat di daerah sini bahwa mempercayai untuk bisa mendatangkan rezeki. Maka dari itu teman-teman jangan dilewatkan, tonton terus video ini atau Jejak Sukamto. Jangan lupa subscribe, like, komentar, karena subscribe adalah gratis. Teman-teman, langsung mau saya ajak ke tempat pengurasan Umbul Cangkring, di mana Umbul Cangkring ini sangat disakralkan oleh masyarakat sini, bahwa banyak rezeki, banyak mendatangkan rezeki, banyak tamu-tamu atau pengunjung yang datang bersemedi dan mencari berkah di sini. Untuk bagi yang sakit dan apapun, bisa mandi di bahasa Jawanya itu kecung di sini, di bawahnya Umbul Cangkring ini, juga di bawahnya situs budaya Cirebon, letaknya di Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Teman-teman, di atas sana sudah samping dari situs budaya Cirebon ini terletak untuk persinggahan para pengunjung yang untuk persiapan bersemedi atau mencari berkah, dan seterusnya akan mandi dan akan bersemedi di Umbul Cangkring ini. Teman-teman jangan lewatkan, ini adalah proses dari pengurasan, teman-teman, pengurasan Umbul Cangkring yang dilaksanakan oleh juru kunci kita, juru kunci yang juga tokoh masyarakat sini yang sangat terkenal. Mohon diketahui juga Umbul Cangkring ini dikuras, tidak sembarangan orang nguras, harus yang cocok atau juru kunci atau tokoh yang namanya Eyang Sarjuni. Dan di sini ada wakil-wakilnya, wakil juru kunci adalah Eyang Ronggo. Ini orangnya yang lagi kegiatan untuk membantu menguras. Dan satunya adalah Eyang Samin. Khusus untuk yang juru kunci dan tokoh yang
mampu atau bisa mengurat umbul cangkring ini adalah yang sabuni. Ini teman-teman prosesnya, proses dari pengurasan umbul cangkring yang di terkenal dengan keangkerannya dan mendapatkan rezeki bila mau bersemedi atau mencari berkah di sini teman-teman. Teman-teman, ini pengurasan cara modern di mana ada diesel untuk menyedot airnya dari umbul cangkring ini. Ikuti terus jejak Sukamto semakin asik. Jangan lupa subscribe.